Jangan coba-coba sentuh sebuah harga diri. Akibat sentuhan kepada harga diri itu, orang akan sulit untuk mengampuni. Kalau harga dirinya sudah tersentuh, maaf, tiada maaf bagi you. Tidak ada. Ini soal ini. Saudara-saudara, di Minggu Sengsara yang ketiga ini, Majelis Sinode Gemit menetapkan tema ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kepentingan yang jahat membuat Yesus menderita. Pembacaan yang diberikan kepada kita terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Injil Markus pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Kemarin Bapak Apolos Pak ulang tahun ke-77. Saya, Ibu Pendeta Haji Suryani, kami pergi. Habis doa, duduk-duduk, saya tanya Bapak Paulus, Kopong, kira-kira apa yang bisa bikin orang rencana jahat? Apa yang bisa bikin orang rencana jahat? Bab Tua jawab, tidak langsung bilang ini kau itu. Tapi kalimat ini menarik. Beliau bilang begini, Pak, itu semua dari hati, Pak. Itu semua dari, berarti rencana jahat itu datang dari hati. Kok namanya rencana, nah. Berarti duduk kok, pikir-pikir. Ya betul. Itu semua dari hati. Kalau ada rencana jahat itu datang dari hati. Makanya kalau orang omong bilang, Sande, tidak, saya ini hanya mau omong. Saya tidak apa-apa, hanya omong. Tidak betul. Karena dia dari hati. Itu dia keluar dari hati. Tema hari ini, saudara-saudara, kepentingan yang jahat membuat Yesus menderita. Tema ini tidak bermaksud untuk ingin mengatakan bahwa Yesus menderita karena kita yang... Tema ini ingin mengajak kita lebih dalam untuk memahami sesuatu tentang cerita Yesus, tetapi lebih dari itu, bagaimana ini berurusan dengan manusia yang terjerumus dalam rencana-rencana jahat sehingga membuat orang lain menjadi menderita dan berkorban. Lukas pasal 22 ayat 22. Anak manusia memang harus diserahkan. Bahwa Yesus memang harus menderita. Bukan manusia itu yang atur, memang jalan itu menjadi penting, tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Ada sebuah kelemahan iman yang menjadikan itu tempat di mana iblis masuk dan membuat rencana jahat itu terjadi. Jadi tidak usah terima kasih di Yudas, karena menjual Yesus. Ada sebuah kelemahan yang terjadi di sini. Saudara-saudara, marilah kita mulai dari pertanyaan ini untuk menerobos masuk ke dalam apa yang nanti kita bicarakan tentang rencana jahat. Pertanyaan yang paling gampang adalah, kenapa itu orang dong terlalu benci Yesus? Kenapa dong benci sekali Yesus itu? Padahal seharusnya tidak ada masalah kan? Oh, rupa-rupanya kalau kita baca dengan baik beberapa alasan ini menjadi menarik. Kenapa mereka sebegitu membenci Yesus sampai harus membuat Yesus mati terbunuh? Satu, mereka sadar sekarang Yesus sudah sangat terkenal. Yesus semakin populer. Di mana-mana orang bicara tentang Yesus.
Dan mereka baru sadar bahwa beberapa hari yang lalu orang-orang menyambut mereka, menyambut Yesus. Mereka buka jalan yang luar biasa bagi Yesus. Dia sangat terkenal, dia sangat hebat. Para alim ulama dan ahli-ahli Taurat tidak lagi disambut begitu. Mereka kehilangan pamor mereka. Ternyata populer Yesus yang semakin terkenal ini membuat orang sedikit terganggu. Kedua, kepercayaan masyarakat Yahudi kepada para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat itu sudah mulai berkurang. Mereka pikir-pikir, kalau makin biarkan Yesus untuk bikin mujizat, sembuhkan orang, makin mengajar, maka kepercayaan masyarakat kepada mereka hilang. Apalagi mereka ikuti dengan baik, murid-murid yang Yesus pilih justru tidak dari kalangan orang-orang mereka. Mereka orang-orang Galilea yang sederhana yang Yesus pilih. Wah, ini bahaya. Lebih baik dia dibunuh. Itu membuat mereka sangat benci kepada Yesus. Ketiga, ada ketakutan dari para pemimpin agama itu. Ada ketakutan. Kenapa? Kalau-kalau pro kontra makin besar, maka terjadi kerusuhan. Karena kira-kira 2.500.000 orang berkumpul, kerusuhan itu menjadi sebuah kerusuhan yang sangat besar. Dan pasti tentara-tentara Romawi yang ditempatkan di situ akan mengambil jalan pintas, melibas semuanya, baik pemimpinnya, baik rakyatnya, semua hilang. Harus. Ini ketakutan mereka membuat Yesus semakin dibenci. Keempat, kenapa orang terlalu benci sama Yesus? Oh, ada persoalan dalam diri mereka. Kenapa? Persoalan dua ini menarik dalam hidup mereka. Yang pertama, para pemimpin-pemimpin itu, mereka tidak bisa menerima kritik. Tidak bisa. Dua jalur yang selama ini ditemukan dalam perjalanan pelayanan Yesus ialah, satu, Yesus begitu dekat dengan ini masyarakat, dengan ini rakyat. Dia melayani mereka. Dia berpihak pada kaum-kaum miskin dan kaum-kaum susah, dan ini membuat mereka merasa terganggu sekali. Ini kritik pertama. Kritik kedua, pertanyaan-pertanyaan mereka, Yesus jawab dengan hal-hal yang luar biasa yang membuat mereka tidak berkutik. Ternyata mereka tidak mampu mengelola kritikan, tidak mampu. Rencana jahat timbul di situ. Mengakibatkan hal yang kedua, karena tidak mampu mengelola kritik ini, kemudian mereka jadi orang yang mendendam Yesus. Ini kan pengalaman tidak jadi satu malam, beberapa waktu, kira-kira 42 bulan bersama-sama dengan Yesus. Dendam, lutung. Mulai dari itu, ketidakmampuan mengelola kritik membuat mereka dendam kepada Yesus. Lalu bagian yang terakhir dalam kaitan dengan bagian yang keempat ini ialah, kemudian mereka merasionalkan sebuah kesalahan, yaitu lebih baik satu orang mati daripada semua orang susah. Masuk akal toh? Rasional toh? Lebih baik satu orang ini yang kita hancurkan daripada satu komunitas besar. Itu masalah. Itu begitu bertolak belakang dengan yang Yesus maksudkan. Bukankah dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Tapi mereka merasionalkan kesalahan besar ini. Lebih baik satu mati. Tapi kalau dia bikin-bikin terus begini, bikin-bikin terus begini, woi, bahaya. Lalu setelah kebencian itu ada, rasa tidak suka kepada Yesus itu ada, apa yang mereka kerjakan? Teks ini hanya dua ayat, jadi kita bisa masuk dengan lebih aman. Apa yang mereka kerjakan? Saya ingin menyebutkan tiga kata kunci dalam tema ini, sesuai dengan teks ini. Kata kunci yang pertama adalah tipu. Kata kunci yang kedua adalah menangkap. Kata kunci yang ketiga ialah membunuh. Mereka menyebutkan dalam teks ini bilang, mereka menangkap, membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tiga kata kunci ini penting. Satu, tipu. Yang kedua, menangkap. Yang ketiga, membunuh. Karena semua sudah menjadi rasional. Iman hilang di situ.
Saudara-saudara, lalu yang mereka kerjakan selanjutnya ialah satu, membuat tuduhan. Saya coba periksa tuduhan-tuduhan mereka. Tuduhan ini menarik. Paling tidak ada tiga tempat arah mereka untuk apa? Untuk kemudian mensukseskan niat jahat mereka. Yang pertama, di pengadilan Hanas dan Kayafas, tuduhan mereka kepada Yesus ialah penistaan agama. Padahal dong yang main skenario. Dong bikin ini tuduhan pertama di pengadilan Hanas dan Kayafas, Yesus penista agama. Kenapa dia menista agama? Ada dua hal paling tidak yang dia lakukan. Yang pertama, dia menyebut dirinya Mesias. Dia menyebut dirinya Tuhan. Oh, itu menista itu. Atau juga yang kedua, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menista agama ini. Tapi tidak kuat itu alasan. Untuk mau bunuh Yesus, tidak kuat. Karena akan berhadapan dengan dua pengadilan nanti. Yang kedua, tuntutan mereka dan apa ya, tuduhan mereka ketika mereka ada di pengadilan Pilatus. Tadi itu waktu ada di lembaga agama, tuduhannya begitu. Sekarang ketika mereka ada di pengadilan Pilatus, tuduhan mereka berubah. Tuduhan mereka adalah Yesus melakukan sebuah pengkhianatan politik. Mereka bikin sebuah, bilang Yesus itu bikin pengkhianatan politik. Masa kok dia larang semua orang tidak boleh bayar pajak? Itu akan mengambil simpati serius dari pemerintah ini. Karena mereka hidup dari pajak itu. Atau juga yang kedua. Mereka bilang, masa Yesus menyebut dirinya raja? Dia hanya dari Nazaret. Orang-orang Galilea itu kok mau? Yang ketiga, ketika kita baca tuduhan mereka waktu mereka ada di pengadilan Herodes, tuduhan mereka menjadi bergeser lagi. Tuduhan mereka mengatakan, dosa lupa yang tadi, yang pertama dan kedua itu. Di pengadilan Herodes, kalau saudara baca teks di dalam Lukas, dia kasih tahu bahwa di situ tidak ada tuntutan yang jelas lagi. Agak kabur-kabur, tapi dengan inti satu, yang penting Yesus bisa dihukum. Yang penting Yesus bisa dihukum. Karena kerinduan mereka, Yesus harus disingkirkan. Tidak penting lagi tuduhannya apa. Yang penting dia harus disingkirkan. Saudara lihat, rencana jahat kemudian membuat sesuatu menjadi tidak konsisten. Di satu pengadilan omong lain. Yang penting rencana jahatnya jalan. Karena mereka tidak suka sekali sama Yesus. Tidak suka. Itu yang mereka lakukan pertama, menghasut, apa? Menuduh. Yang mereka lakukan kedua adalah menghasut untuk melibatkan banyak orang. Saya coba periksa teks, bagaimana keberhasilan mereka menghasut. Keberhasilan mereka menghasut itu kemudian melibatkan sejumlah orang. Saya ingin kelompokkan mereka. Satu, para ahli Taurat. Semua ini. Pemimpin agama, orang Farisi. Peran mereka apa di situ? Mengatur skenario. Doreator, menurut ini teks tadi, orang ada sibuk mau perayaan, dong ada sibuk ini mengatur pembunuhan Yesus. Yang kedua, Herodes. Mereka mampu untuk menghasut Herodes. Siapa Herodes? Raja. Pimpinan mulai masuk. Ketiga, Pilatus. Siapakah Pilatus? Gubernur. Gubernur masuk. Keempat, Yudas. Siapakah Yudas? Murid Tuhan Yesus. Yang salah tafsir tentang Yesus. Masuk ini. Keberhasilan mereka menghasut luar biasa. Kelima, dan ini kekuatan paling besar, bersambut semua. Kelima ialah orang Yahudi.
Siapakah orang Yahudi? Kelompok yang terprovokasi. Lengkaplah. Yang atur skenario ada, raja ada, gubernur ada, murid Yesus ada, kelompok besar orang Yahudi yang hari itu hadir di situ. Kira-kira 2.500.000 orang. Saya bikin kelompok lebih kecil lagi. Pertama kita tegang-tegang dulu, situ baru. Supaya kita jangan keluar dari teks. Saya coba kelompokkan lagi. Ternyata dari itu lima itu, saya mencatat tiga hal. Satu, ada yang tahu masalah, ada yang tidak tahu masalah. Yang tahu masalah itu yang skenario dong. Ada yang tidak tahu masalah. Yang kedua, ternyata kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kalau saudara baca di Lukas pasal 23 ayat 12, Herodes dan Pilatus itu bermusuhan. Orang Farisi dan orang Saduki bermusuhan. Tapi punya kepentingan yang sama dong, lupa tahan dong masalah. Yesus harus segera dilenyapkan. Kelompok yang kedua. Orang bermusuhan. Yang untuk kepentingan ini lupa tahan dong masalah. Dan Yesus segera harus dilenyapkan. Yang ketiga. Ada orang luar, ada orang dalam. Orang luar ya ada orang sudah. Dengan melibatkan itu Herodes, Pilatus. Right? Tapi orang dalam ialah siapa? Yudas. Sudah lihat kemampuan menghasut itu. Bisa melibatkan ini semua. Bisa melibatkan itu semua. Terus mereka tetapkan waktu. Langkah yang ketiga. Jadi setelah bikin tuduhan, mereka mulai menghasut. Setelah menghasut, sekarang tetapkan waktu. Waktunya kapan? Tercatat dengan jelas itu. Waktunya jangan pada hari raya. Jangan. Jangan di hari raya. Saya mencatat, kenapa jangan pada hari raya? Supaya acara tetap bagus, toh. Perayaan tetap bagus, tetap indah sekali. Itu menjadi perayaan tahunan bangsa Yahudi yang sangat terkenal sampai ke seluruh dunia. Jangan rusakkan itu, jangan. Biar perayaan jalan dulu. Kedua, supaya jangan terjadi kerusuhan, toh, seperti yang tadi saya bilang. Jangan terjadi kerusuhan. Nanti tambah pusing lagi. Nanti masalah menjadi bergeser. Yang ketiga, saya ingin sebutkan sebagai, karena ini hari raya, jadi kita harus beriman hari raya. Kayak Natal lah, waktu berpegang tangan, bercium, ini mohon maaf lahir batin. Nanti habis Natal kita ulang lagi. Nanti Natal lagi, ya kita mohon maaf. Aduh, selama ini mungkin saya salah. Aduh, begitu. Kira-kira itu rencana jahat yang dimainkan oleh pemimpin. Saudara, itu dong. Tapi mari lihat tentang kita, tentang saya, tentang saudara, tentang Kupang, tentang Indonesia, tentang NTT. Mari kita renungkan berdasarkan tafsiran itu. Apa yang tadi secara baik saya mengkronologikan persoalan ini. Hal-hal yang memungkinkan kita berkepentingan jahat. Jangan sampai saudara ada di dalam, saya ada di dalam. Atau mungkin kita semua ada di dalam. Hal-hal yang memungkinkan kita berkepentingan jahat. Satu, kira-kira apa yang bisa buat kita berkepentingan jahat? Satu, uang. Harta. Harta itu bisa bikin kita berkepentingan jahat. Uang kan tidak kenal saudara tuh. Kadang-kadang penjudi dong bilang begini, saudara-saudara kawan, tapi di meja judi uang tidak kenal saudara. Uang ya uang. Harta ya harta. Bukankah kadang-kadang kita terprovokasi ada di situ? Merasionalkan semua hal bahwa harta ini melegalkan saya untuk bisa marah dan bermusuhan dengan siapa saja. Uang, harta bisa bikin kita rencana jahat. Hati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena uang, harta bisa bikin kita rencana. Pak, kok kenapa begitu? Karena memang di mana hartamu berada,
Di situ hatimu. Hati itu kalau sudah korek sedikit itu ke cinta. Itu ke karmana, cok omong ulang, cok omong ulang. Hati itu kalau sudah ada sentuh, orang bisa melakukan apa saja. Waktu cinta, tai kambing, rasa. Nanti kalau tidak cinta lagi, coklat rasa. Oh, kita balik. Begitu. Sati kalau sudah ditentu ya kurang lebih begitu. Satu, itu ya. Nanti kalau saya sebut berapa? Lima. Nanti saudara mau tambah apa-apa yang bisa buat kita berencana jahat itu, sudah akan tambah ya. Di sini, di rumah boleh. Kedua, yang memungkinkan kita bisa merencanakan jahat adalah kedudukan. Kedudukan itu bisa membuat kita merencanakan kejahatan. Kita ada dalam tahun politik. Bisa saja orang merencanakan satu terhadap yang lain. Kita tahu. Apa percakapan di belakang layar kita tahu. Apa? Karena kedudukan menjadi penting. Kedudukan membuat orang menjadi pantas dan layak untuk menyingkirkan orang lain. Jabatan menjadi kebutuhan. Hati-hatilah. Waspadalah. Kata Bang Nabi. Waspadalah. Itu kedua. Ketiga. Apa yang bisa buat kita berencana jahat? Ketiga. Harga diri. Harga diri. Jangan coba-coba saya sentuh. Harga diri. Kenapa harga diri? Harga diri terlalu mahal. Terlalu mahal. Jangan coba-coba sentuh sebuah harga diri. Akibat sentuhan kepada harga diri itu, orang akan sulit untuk mengampuni. Kalau harga dirinya sudah tersentuh, maaf. Tiada maaf bagi you. Tidak. Ini soal ini. Harga diri. Gitu. Memungkinkan kita berencana jahat. Nabi tahu, kalau sudah tidak bisa mengampuni itu kan, ya mau omong apa. Pintu maaf telah tertutup bagimu. Awas kalau nanti pintu surga ikut tertutup. Keempat. Yang memungkinkan kita untuk rencana jahat ialah popularitas. Terkenal. Woi pendeta Yandi itu sudah jadi orang terkenal. Terus orang mulai bilang begini, oh tidak, dia pohot bakal dari yang pendeta Nando. Terus langsung saya pikirkan mana kok omong Amenando pun son baik dulu. Karena saya ingin lebih sedikit terkenal. Popularitas. Saudara kan bisa tahu toh, kalau ada yang suka Ronaldo, ada yang suka Messi, kan cara bawa omong itu mengirikan. Ronaldo apa? Satu dengan Messi apa? Itu toh. Karena itu. Populer. Dia tidak bisa terima persaingan. Karena semua berpusat pada dirinya. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang lain. Kayak pohon beringin. Kalau dia setumbuh di situ, rumput justru son bola. Di sendiri. Terakhir. Iri hati. Iri hati itu bisa memungkinkan kita merencanakan jahat bagi orang lain. Saudara tahu arti atau kata iri hati? Pasti tahu toh, saya suka mengulang-ulang. Tapi memang iri hati jelas. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi engkau untung lebih banyak. Dia pemaksud begini. Ada dua orang yang sama-sama tukang iri hati dan dua sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu dan dua tukang iri hati, Tuhan kirim malaikat datang. Tuhan bilang, di antara kamu dua hanya satu saya boleh omong. Minta. Yang satu diam-diam. Tapi yang dia minta ini dia minta apa? Yang tidak minta dapat dua kali lipat dari yang dia minta. Dua-dua soalnya berani. Masalah kalau minta ini dia lebih pulang dia tidur kok tidak. Bertolak bahela tidak ada yang mau. Akhirnya tarik undian. Saya yang harus minta. Pak Abineno diam-diam. Saya pikiran ini saya minta apa? Kalau saya minta kaya kok Pak Abineno lebih kaya. Kan saya terus. Akhirnya sudah Tuhan. Kalau begitu kasih saya pun mata buta satu.
Kalau saya pemata buta satu, Pak Abinena buta berapa? Buta satu rugi kok tidak? Buta satu rugi kok tidak? Rugi. Tapi yang penting dia lebih rugi. Lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak. Daripada saya untung, kok engkau untung lebih banyak? Iri hati memungkinkan kita rencana jahat. Pak, kenapa orang suka iri hati? Oh gampang sah. Kok dia hidup bukan untuk dia pun diri, dia hidup untuk periksa orang lain pun segala macam. Dia hidup sebagai orang kepo. Kepompong. Memungkinkan iri hati. Saudara, lalu kalau begitu, mari kita lihat hal-hal praktis ini. Kalau itu hal memang, nanti mau tambah apa silakan ya, berkaitan dengan hal-hal yang bikin kita mungkin akan bikin rencana jahat. Orang-orang yang berkepentingan jahat, yang sudah tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu, cenderung akan melakukan hal-hal ini. Cenderung akan melakukan hal-hal ini. Satu, mempengaruhi orang lain. Caranya gampang, yaitu menghasut, melemparkan isu. Untuk mempengaruhi. Orang terpengaruh, ya bisa. Saya bayangkan kekuatan pada diri kita mampu mempengaruhi orang di sekitar kita. Tidak percaya? Coba saudara kentut. Bisa pengaruh orang di sebelahku tidak? Bisa. Minimal yang ada pada diri kita bisa mempengaruhi orang. Saya ingat satu pagi saya pergi ke dengan antar ibu mau beli apa kok di Sualayan di depan Kooji rumah tuh. Pas beli begitu bayar habis ada vitamin C di situ. Apa kok vitamin C apa? Saya ambil ibu supaya es saya coba makan. Asam. Dan karena asam tuh saya lihat yang kasir ini saya bilang begitu. Itu nona juga langsung bilang. Ternyata apa yang buat saya asam bisa mempengaruhi orang untuk ikut asam. Muka asam sikap. Saya langsung bayangkan sampai dia ada hamil. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan bisa mengganggu orang lain. Bisa menarik simpati orang lain. Kalau kita rasakan baik, orang lain akan menikmati kebaikan. Kalau yang kita rasakan tidak baik, orang lain juga dapat merasakan itu. Itu pertama. Kedua, setelah menghasut, yang kedua dia bentuk opini. Membentuk opini. Oh, bosan jalia. Pokoknya omong gitu, bosan jalia. Itu upaya pembentukan opini. Saudara, misalnya, saya setiap hari jalan, suka ketemu satu perempuan. Kami dua ketemu di situ, jalan lewat tidak ada masalah, tidak ada masalah. Satu saat, satpam dong kasih tahu, bapak tahu itu nona yang biasa lewat situ. Kenapa? Dia pihak di lewat situ, nah, lupa jalan. Terus bapak tahu, begitu-begitu, mah. Begitu-begitu, mah. Maka saya yang tadi-tadinya aman ini, setiap kali lihat itu nona saya mulai. Cara pembentukan opini itu ya. Orang-orang yang berniat jahat selalu akan membentuk opini. Menarik dulu orang lain, terus pembentukan opini. Yang lihat ya, sepotong saya tapi kayak gitu. Orang-orang yang berencana jahat cenderung akan begitu. Jangan lihat ya, itu begitu. Akhirnya saya pulang makin tidak tenang, saya tidak tenang. Kepingin besok, suwe. Mau ketemu lagi di jalan itu. Supaya hanya saya bilang, ketiga, orang-orang yang sudah seperti itu tuh, yang berkepentingan jahat itu setelah dia menghasut, membentik opini,
Dia selalu akan menceritakan dengan tidak tuntas. Dia menceritakan tidak tuntas. Setengah jalan. Saudara pasti ikuti dengan baik kasus Ahok. Kenapa kemudian jadi masalah besar? Hanya karena informasi yang tidak tuntas. Sepotong. Dan kemudian mengganggu satu Indonesia, bahkan menarik perhatian dunia. Sepotong saja, tidak tuntas. Hanya karena pending satu kalimat tertentu, satu kata tertentu. Wow, jadi. Saudara, itu persis cerita Abu Nawas. Saya baca satu kisah Abu Nawas. Satu saat Abu Nawas kerja bantu satu bab tua. Dong kerja bikin pagar. Terus bab tua bilang begini, Abu Nawas, pi di rumah ambil parang, linggis dengan gunting, gunting bunga. Bawa semua satu kali, supaya lu jangan pidatan-pidatan. Bawa semua satu kali. Abu Nawas pi, udah beli bab tua pu anak nona. Dia mulai putar otak sedikit. Bagaimana cara saya bisa mencium itu anak nona? Maka Abu Nawas mulai bilang begini, nona, Bapak ada suruh saya cium lu satu kali. Ini lebih masa kok begitu? Iya, tidak percaya. Bapak tua, ini Abu Nawas keluar lihat Bapak tua. Bapak, satu kali toh Bapak? Bapak tua, iya satu kali. Sudengar toh? Sudengar. Bapak tua maksud lain, Abu Nawas bikin lain. Yang penting ada satu kalimat, yaitu sekali. Berencana jahat itu begitu. Berencana jahat itu begitu. Selalu tidak akan bikin dia jadi satu bingkai yang utuh. Kosong. Biarkan orang memberi penafsiran di situ. Masalah itu. Berikut. Orang-orang yang berencana jahat itu selalu mengekspresikan dengan tidak wajar. Mengekspresikan sesuatu, menampilkan sesuatu dengan tidak wajar. Misalnya begini, dulu waktu kita sekolah, siapapun yang tidak masuk, sekarang mungkin juga ya. Siapa yang tidak masuk sekolah kan harus tulis surat sakit, toh? Kepada yang terhormat, ibu guru, wali kelas berapalah. Melalui surat ini saya sampaikan bahwa saya dalam keadaan sakit berat. Sakit nak tulis. Sudahlah. Terus waktu tahu itu surat sampai, ada yang bilang begini, "Woi, bosan tahu kok tidak? Nando ini bisa tulis surat kasih dia pun guru. Dia mengekspresikan dengan ini. Nando tulis surat kasih dia pun guru. Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa, kok surat sakit. Tapi kan ekspresinya membawa kita kemana-mana. Dia tulis surat ke setiap guru. Bayangkan itu ekspresi. Ekspresi yang berlebihan karena rencana jatuh menarik. Saya ingat ketika saya kuliah, saya punya beberapa teman yang menarik. Mereka lucu-lucu, tapi saya lucu juga lihat orang. Satu saat kami pulang dari halte menuju ke Waisapa, pas turun bemo kota, mikrolet. Kan dong tidak ada uang. Lantas yang mereka lakukan adalah dong cium konjak. Hanya untuk supaya turun tidak bayar. Jadi dia cium. Konjak hanya membayar. Kakak dong cium saya. Tidak mungkin saya cium saudara. Mengekspresikan dengan tidak wajar. Tanda berencana jahat. Jadi rencana kan tidak mau bayar. Dia mengekspresikan. Konjak juga kaget. Bisa Jangan sampai belok nih. Seberapa itu? Empat. Kelima. Orang-orang yang berencana jahat itu selalu berlaku seperti orang gila. Berlaku seperti orang yang tidak wajar. Tidak apa? Apa lagi? Waras. Wajar. Waras. Orang yang tidak waras itu kan seperti tidak tahu apa-apa. Karena ada kebutuhan dari dirinya. Saudara,
Saya ingat satu saat, kira-kira tahun 2001. Saya mau ke Ende. Naik kapal AU. Pas ada pemeriksaan tiket. Periksa, normal saja itu periksa. Yang menarik ketika periksa satu om di sebelah. Ini orang, dia pun penampilan agak lain sedikit. Dia helakasnya, dia pun kaki celana satu. Terus, yang kru kapal itu mulai bilang tiket. Dia santai-santai. Tiket, dia santai-santai. Om, tiket. Dia hanya bilang. Dia memberi kesan bahwa dia gila. Nah bagaimana sekarang kapal akan membawa ini orang gila selanjutnya? Kru kapal sepakat. Sampai di pelabuhan pertama. Ini orang harus diturunkan. Dia tidak mungkin ikut pelayaran selanjutnya. Maka pas sampai Ende, dom paksa kasih turun dia. Pas sampai di bawah, dia waras. Ternyata tadi, dia sekedar supaya tidak bayar kapal. Maka orang tanya, tiket itu. Pas waktu turun kapal, dia dah. Rencana jahat hanya untuk tidak bayar, bikin ke orang gila. Aneh-aneh hidup ini. Terakhir, orang yang berencana jahat itu selalu cenderung membangun pola diri, bentuk diri, gambaran diri. Polanya ada empat. Satu, pola pertahanan diri. Pakai bahasa yang lebih alkitabiah adalah mengeraskan hati. Pokoknya yang sebut di satu pun nama, racun, racun. Racun, dompet payah itu. Sirih hutan. Keraskan hati, ya tidak, untuk itu tiada maaf bagimu. Itu pola pertama, pertahanan diri. Dia tidak boleh lagi tersentuh, tidak boleh. Pola yang kedua, dalam membangun diri itu polanya satu paket besar. Yang pertama ialah pertahanan diri. Yang kedua pelarian. Orang yang cenderung jahat itu cenderung akan sedikit bangun sebuah pelarian. Daripada ketemu lebih. Pas dia udah sana, udah sini. Atau sana, halo, ya naham. Sedikit menghindar. Kalau sampai menyapa itu basa-basi sekali. Oh iya, sayang. Rambut pun lembut. Basa-basi saja. Itu yang penting bisa bertobat. Karena mulai sudah pertahanan diri ya pasti pelarian, tidak akan ada sentuhan. Tidak. Yang ketiga, penghakiman. Penghakiman dimulai. Menghakimi semua orang. Saya pernah bertanya kepada jemaat. Lebih banyak kita dengar khotbah tentang apa? Tentang menghakimi? Atau mengampuni? Dan bilang lebih banyak tentang mengampuni. Ya memang lebih banyak kok tentang mengampuni. Lalu manakah yang paling banyak yang kau lakukan? Menghakimi. Yang kita dengar paling banyak itu tentang mengampuni, yang paling banyak kita lakukan ialah menghakimi. Karena tadi itu keras hati. Tidak ada yang bisa lembutkan itu hati. Kita ini tidak pernah niat, tidak pernah mau masukkan diri kita kepada rencana jahat, bikin jahat, tidak. Tapi hal-hal yang saya urutkan perlahan-lahan itu tanpa sadar menarik kita ke dalam. Persis seperti lima kelompok yang saya sebutkan. Lalu tidak mau itu. Penghakiman dimulai. Dan yang terakhir, pola diri itu yang terjadi. Yang paling terjadi setelah bikin pertahanan diri, pelarian, penghakiman. Yang terakhir, hiduplah apa yang disebut dengan nama kepahitan. Pahit. Saudara pernah malaria? Pernah rasa mulu pahit? Semua menjadi tidak enak toh? Semua menjadi tidak aman karena pahit. Kepahitan itu di dalam. Tapi kepahitan itu keluar.
terpancar di wajah, dan rumus beberapa waktu lalu muncul kembali. Hati panas, muka muram, hati panas, berkat jauh. Karena yang ada di sini sudah dikepahitan. Lalu apakah kalau kepahitan ada, kita bisa hidup dengan aman? Oh tidak. Rencana jahat menghancurkan kita, tidak menghancurkan orang lain. Atau pakai kata yang paling bijaksana, rencana jahat menghancurkan kita sama-sama, baik dia, baik saya. Kenapa? Rencana jahat selalu dibangun di atas ketidakmampuan untuk mengampuni. Sedikit-sedikit omong itu kesalahan. Itu hari sama. Persis seperti itu. Saya itu hari pernah bilang begini, persahabatan itu ada tingkatan-tingkatan. Saya sebut dua tingkatan pertama, TK dan SD. Persahabatan di tingkat TK itu don dua berlari sama-sama, berlompat sama-sama, berlempar sama-sama, senang. Terus habis kita tanya, kak, itu kak pun teman? Iya. Dia pun nama siapa? Tahu? Pokoknya kita lari-lari. Naik sedikit di tingkat SD. Itu dong sudah kenal lama. Di kamar kecil jalan sama-sama, berjanji untuk bermain sama-sama. Tapi yang coba-coba bikin tersalah. Berani bikin tersalah, terus pulang bikin gula-gula. Itu hari. Gula karet dua. Dia akan ingat semua ini. Jadi kalau dia semula dengan itu hari hai, hiduplah di hari ini. Itu hari. Ini hari. Kan hari inilah kita ada di sini. Dalam sebuah kebutuhan yang sama. Merenungkan kembali betapa Tuhan berkorban bagi saya dan saudara. Oleh karena dosa kita lah dia menderita. Pak, tapi itu kan pemuka-pemuka agama yang rencana jahat. Ya, hari ini jangan sampai rencana jahat kita juga telah melukai lagi. Telah menghancurkan lagi. Padahal kita sendiri sebenarnya dari segi hakikatnya kita tidak mau jadi orang yang disebut jahat. Iblis lagi memainkan sebuah peran di situ. Berkemenanganlah bersama Yesus. Jangan berkemenangan dengan iblis. Kalah namanya. Majulah dengan Yesus, itu kemajuan. Jangan maju dengan iblis, kemunduran namanya. Jangan bangun pola, karena pola itu adalah bagian terakhir dari sebuah kepentingan yang jahat. Kepentingan itu pada dasarnya baik. Dia menjadi jahat ketika kepentingan kita jahat. Kepuasan kah yang kita cari? Dan membiarkan orang lain menderita. Soal kita yang paling besar itu ada dua. Soal kita yang paling besar tidak dengan orang lain. Soal kita yang paling besar bukan dengan siapapun. Bukan dengan mama mantu, bukan dengan bapak mantu, bukan dengan ipar-ipar. Soal kita yang paling besar adalah soal kita dengan diri kita. Dan soal kita dengan Tuhan Allah. Jangan taruh duluan orang. Kalau soal dengan diri kita aman, soal dengan Tuhan itu aman, orang lain itu hanya ikutan saja untuk menjadi